Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد المكرمون قرع العلماء وبالخصوص صاحب الحاجة بابا كي هاجي سرندي عبد المجيد بابا بابا pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa kabar Bu? Baik. Semuanya sehat. Semuanya iman. Yang benar. Ini iman semua ini. Amin. Amin ya Rabbal. Hal ini perlu saya pertanyakan. Kenapa? Karena yang namanya iman gak sama dengan Islam. Faham? Apa? Kalau orang beriman sudah pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Faham? Sebagaimana satu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Qalat al-a'rabu amanna. Dulu di zaman Nabi, Bu, ada sekelompok bangsa Arab pegunungan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan bangga mereka membuat statement. Kata mereka, "Ya Nabi, kami telah beriman." Namun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan ya Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Nah, mudah-mudahan bagi yang status keberagamaannya pada siang hari ini masih Islam, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi beriman. Dan bagi yang sudah beriman, mudah-mudahan ditambah-tambahkan keimanannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kenapa? Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi mah kecil loh. Kok gini-gini kan Raja Dangdut ini. Ntar nyanyi bonus ya. Belakangan nyanyi Maya. Yang penting ngaji dulu ya Bu. Nyanyinya ntar jam 5 ya. Berbicara mengenai Isra dan Mi'raj, itu paling tiga, ada tiga dimensi yang menjadi pembahasan. Berapa Bu? Tiga dimensi. Dimensi pertama, teknis perjalanan Isra dan Mi'raj. Dimensi kedua, masalah tafakkur. Dimensi ketiga,
pelaksanaan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, dimensi yang pertama mengenai teknis perjalanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al Masjidil Haram di kota Makkah ke Al Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kalau sekarang Baitul Maqdis itu namanya Palestina. Dari Palestina diangkat naik ke langit, ke ujung langit, melampaui 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerima perintah salat 5 waktu. Nah, kalau ditempuh secara konvensional pada saat itu, yang namanya Makkah sama Palestina pakai unta, Bu, 3 bulan. Berapa? Kalau bolak-balik berapa bulan, Bu? 6 bulan. Itu baru Isra'nya saja. Belum lagi naik ke langit yang enggak bisa dihitung oleh akal manusia. Betul? Tapi semua itu kenyataannya cuma ditempuh dalam waktu separuh malam. Masuk akal enggak, Bu? Masuk akal enggak, Bu? Masuk akal enggak, Pak? Kagak. Ya. Enggak masuk akal kalau perjalanan itu ditempuh dengan teknologi manusia. Betul, Bu? Saya kasih contoh nih, Pak. Baru-baru ini saya ke Hong Kong. Tahu Hong Kong, Bu? Gimana? Tangerang ke kanan. Saya ke Hong Kong dari Cengkareng sini. Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum berangkat saya mampir di lounge, di restoran, dan saya lihat di pojok ruangan ada 10 ekor semut lagi rapat, seru banget, membahas bahayanya goyang ngebor. Semut nih, ya. Yeah. Saya ambil seekor, saya kantongin, seret, bawa naik pesawat terbang. Pesawatnya Boeing 747. Boeing terbang. 4 jam sampai Hong Kong. Di sana istirahat 1 jam, kembali lagi dengan pesawat yang sama 4 jam. Jadi bolak-balik jumlahnya 9 jam. Saya kembali ke sudut ruangan di lounge tadi, saya lihat yang 9 ekor masih rapat, makin seru. Udah gitu saya kembalikan yang seekor. Dan saya lihatin, ditegur sama yang lain. Hei, lu dari mana lu? Waduh, habis jalan-jalan. Kemana? Ke Hong Kong. Kata yang lain, lu gila apa geblek? Itu kan Hong Kong jauh, nyebrang lautan. Kalau kita ke sana 100.000 tahun belum tentu nyampe. Itu juga syukur-syukur kalau selamat. Nyebrang lautan, bagaimana Anda bisa bolak-balik cuma 9 jam? Hei, tunggu dulu. Saya pergi ke Hong Kong bukan dengan teknologi semut. Saya pakai teknologi manusia. Gimana caranya? Yang ngajak saya Bang Haji Roma Irama. Kemudian diajak naik burung besi. Pesawat terbang. Cepat terbangnya 4 jam sampai sana saya makan bakso semangkuk, balik lagi kemari. Jadi pakai burung besi alias pesawat terbang. Oh, pantes. Kata temannya gimana, Bu? Oh, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diisrakan dengan teknologi Allah. Kendaraannya khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu makhluk bentuknya seperti kuda. Memiliki sayap berlapis-lapis, sekali melangkah lenyap dari pandangan mata alias secepat kilat. Makanya diberi nama Buraq.
Burok itu altirnya barkun, yaitu kilat. Karena kecepatannya seperti kilat, diberi nama ini makhluk burok. Ya, yang awal Jibril alaihissalam. Tahu Jibril bu? Jibril itu jenderalnya malaikat, rajanya malaikat, bukan sembarang malaikat. Kendaraannya secepat kilat, yang awal jenderalnya malaikat, maka jarak yang begitu jauh bisa ditempuh cuman dalam waktu separuh malam. Oh, Pak. Oh. Apalagi di zaman sekarang, kalau manusia zaman dulu meragukan Isra Mi'raj, masih boleh, masih wajar. Tapi sekarang di mana teknologi manusia sudah bisa membawa manusia naik ke bulan, betul? Apollo 11 sudah bisa membawa naik manusia ke bulan. Sekarang yang namanya pesawat ruang angkasa telah membawa manusia ke Mars, besok ke Jupiter, ke Pluto, planet yang paling jauh. Artinya apa? Manusia modern sudah melihat manusia bisa naik ke langit. Itu pun kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah manusia aku beri ilmu kecuali sedikit. Dengan ilmu sedikit saja manusia sudah bisa naik ke langit. Betul bu? Betul. Oleh karena itu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad buat orang yang modern itu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi sesuatu yang sangat rasional alias masuk akal. Paham bu? Percaya bu? Alhamdulillah. Tuh bab satu. Kita lanjutkan bab kedua, tafakur. Mau lanjut bu? Mau minum dulu. Airnya air apa bu? Kopi, nggak ada kopi. Kopi ada pisang goreng aja nih. Enggak, gue bercanda. Yang kedua tafakur. Apa tafakur bu? Berfikir. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, linuriyahu min ayatina. Jadi salah satu tujuan diberangkatkannya Nabi dalam rangka memperlihatkan tanda tanda kebesaran Allah, agar Nabi tafakur lebih yakin dengan keberadaan dan kebesaran Allah. Nah yang ketiga, sholat lima waktu. Nah antara sholat dan tafakur ini memiliki korelasi yang sangat kuat, memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kenapa? Tanpa tafakur orang gak akan bisa sholat. Kenapa? Hanya dengan tafakur manusia bisa mengenal Tuhan. Hanya dengan yakin adanya Tuhan manusia bisa melaksanakan perintah Tuhan. Paham? Saya mau tanya nih, di desa apa namanya ini Pak? Bahari. Hah? Bahari. Bahari. Saya mau tanya, ada gak umat Islam di desa Bahari yang kagak sholat? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya Pak, ada enggak umat Islam di desa Bahari yang rajin maksiat? Banyak. Inna lillahi. Misalnya tukang mabok-mabokan ada di sini? Tukang pasang pakong togel ada? Banyak. Inna lillahi. Hei, kenapa ada umat Islam enggak mau sholat tapi sebaliknya rajin maksiat? Tahu sebabnya bu? Sebabnya ragu-ragu tentang keberadaan Allah. Karena dia ragu-ragu tentang syurga dan neraka.
Dia pikir apa iya deh Tuhan ada. Kalau Tuhan ada gua gak pernah lihat tuh. Apa iya deh ada surga dan neraka? Apa iya deh nanti kalau orang mati dibangkitkan? Isu'al yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Apa iya? Saya belum pernah lihat tuh orang mati hidup lagi membawa cerita tentang surga dan neraka. Ragu? Ragu-ragu. Saya kasih tahu penduduk bumi ini jumlahnya 6 miliar. Berapa? 6 miliar. Sepertiga dari penduduk bumi orang-orang komunis, orang-orang ateis, mereka enggak percaya ada Tuhan lantaran Tuhan enggak bisa dilihat dengan mata. Mereka bilang sesuatu yang enggak kelihatan sama dengan tidak ada. Orang yang begini gue bilang T-O-L-O-L alias T-O-L-O-L alias goblok. Gimana enggak goblok coba. Dia bilang yang enggak kelihatan sama dengan enggak ada. Gue mau tanya, angin kelihatan enggak angin? Enggak, tapi ada kan? Ada angin. Mau lihat angin bukan pakai mata, goblok, pakai kulit. Tiup tuh kipas, ada kan angin? Rasa manis, asam, pahit, ada nggak bu? Kelihatan enggak? Mau lihat rasa bukan pakai mata, goblok, pakai lidah. Betul, dengar nih, tumpasai muskurai tumne na jane kya satne dikha. Suka lagu ini ya? Ab to mera dil jaage na sota hai kya karu hai kuch kuch hota hai. Apa itu bu? Lagu, suara. Saya mau tanya, suara kelihatan apa enggak? Enggak, tapi ada kan suara. Betul? Mau lihat suara bukan pakai mata, goblok, tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Tuhan bukan pakai mata, goblok, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai otak. Allah itu enggak bisa dipandang oleh mata, Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tudzikruhul absar wa huwa yudzikul absar. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan, tapi Allah maha menjangkau segala pandangan. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Allah maha halus. Kita manusia sombong, sok pengen lihat Tuhan, kentut aja lu gak bisa lihat. Betul? Kentut aja lu gak bisa lihat, sok pengen lihat Tuhan. Nanti pada hari kiamat, pada hari peradilan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan berhadapan dengan Tuhannya Allah Subhanahu. Tapi sekarang di dunia kita mengenal Allah bukan dengan pandangan mata, tapi dengan akal dan otak, akal dan fikiran. Oleh karena itu kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Tuh, perhatikan, fikirkan ciptaan Allah, jangan fikirkan zat Allah. Artinya apa? Kalau mau yakin bahwa Allah ada, tuh perhatikan ciptaannya, nanti kamu bakal kenal sama Allah. Fikirkan ciptaannya, nanti kamu bakal yakin bahwa Allah ada. Paham, Bu? Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajak manusia agar menggunakan akalnya
memperhatikan ciptaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa'ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la'ayatin liqaumin yaqilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi, itu merupakan bukti bahwa Tuhan ada, bahwa Allah ada bagi orang yang berakal. Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Yakin ada Allah? Masih kendor? Hei umat Islam yang belum sholat, hei umat Islam yang masih rajin maksiat, hei umat Islam yang masih ragu-ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kali ini Allah lebih mengkerucutkan masalahnya. Allah bertanya kepada kita, "Afara'aitum ma tahrutun?" Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Allah minta kita pikirkan pohon yang kita tanam, Bu. Mulai dari pohon hias, pohon-pohon sayuran, kol, tomat, wortel dan lain sebagainya, pohon buah-buahan, rambutan, jambu, nangka, kemudian banyak lagi durian dan lain sebagainya. Afara'aitum ma tahrutun? Coba kamu perhatikan pohon yang kamu tanam. Lalu Allah bertanya kepada kita, "A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kamukah yang menumbuhkan pohon atau aku, kata Allah.